Nah, ini temanku lagi menggeh-menggeh. Kekeselan. Nah Lur ya, sebelumnya assalamualaikum. Kita hari ini mau berkunjung ke kampung yang ada di wilayah pedesaan Trenggalek ya. Tempatnya masih alami banget teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk dijadikan tombok kangen teman-teman. Selamat mengikuti. Semoga kalian terhibur ya. Ini kampungnya Lur. Jalannya ekstrim. Nah ini sudah tampak pembangunan rumah atau perumahannya. Oke, monggo. Monggo, monggo. Warganya ramah-ramah Lur. Nah, ini saya bersama rekan-rekan yang diajak jalan-jalan. Karena kalau di kampung mau keluar kan jauh ya teman-teman. Jadi kita menghabiskan waktu di kampung kayak gini. Untuk mencari suasana. Nah, suasana biar gak jenuh. Ini lagi ada pohon pete besar. Apa ya? Nah, itu ada rumah lagi teman-teman di sana, di ujung ya. Letaknya di sini memang pilih. Main gue nih dilek-dilek. Nah kalau kita penasaran juga di bawah sana itu juga ada rumahnya sebenarnya. Nah, ini bangunan jalannya sudah oke. Untuk lokasinya ini ada di perkampungan Kecamatan Kampak ya, masuknya di Desa Timahan ya. Jadi Timahan itu luas ya. Beberapa hari yang lalu saya ngevlog di kampung sini. Dan ternyata memang benar kata teman saya di sini pemandangannya indah. Kita terdengar suara sungai. Oh, alamnya masih lestari. Tanamannya di sini kebanyakan jagung ya. Itu masih belum lama juga ada singkong, masih ada cengkeh juga. Kesel? Nah, ini temanku lagi menggeh-menggeh. Kekeselan. Gone anu aduh ya di. Jarak rumahnya jauh, teman-teman. Lar blonjo-blonjo yang di kiri. Yang Kampak. Kampak? Iya loh, Mas. Masyaallah. Jadi harus toko cilik-cilik kan. Harus menempuh perjalanan sekitar setengah jam. Ke sana, Lur. Iya. Kalau mau belanja-belanja. Itu sudah kelihatan Kecamatan Kampak ya. Lah bengi piye ning kene? Sunyi ya. Sunyi. Oke. Kita ngobat rindu masa itu ning perantauan. Nah, itu lah. Konco-konco ning perantauan mesti kangen lho ya. Lama ndak balik kampung.
lahan pertanian. Ini ada pisang. Jadi sela-selanya ini biasanya ditanami singkong, jagung, cicau, dan lain sebagainya. Ada kapulaga juga ya. Cocok di sini ditanami tanaman ini lor. Panen dah. Sama deh, tunggu. Mantap nih kok deh. Bun meh panen nih. Katah tapak sini. Napa? Pak sini katah manuke. Katah. Deket sawah baru weh, sapinya beranak ini, guys. Yuk, sana lur. Damai sekali ya. Itu sudah perumahan lagi sebelah sana. Di sini lumayan indah kampungnya. Cuaca alhamdulillah hari ini cerah ya teman-teman. Setelah beberapa hari hujan terus, ini ada sinar matahari yang sangat menyengat. Kalau malam hujan terus. Nah, kita sudah sampai di Kampung Ngilon. Iya nih anu gini. Seret ya ini. Taman depan rumah. Yeah. Nah ini ada pertokoan. Jadi lo belanja ke sini mungkin. Udah pak. Mau enggak? Apa lo? Pak. Cacing. Apa lo? Cacing. Orang temu. Kita lesap paling ke? Paling yang lesap paling.
Mun dingus kuwi lho. Tapi bajingi jumbu-jumbu laler. Kula riyen gadah nggih ngoten lho, icul. Wis kaya jumbu tak cul-culne kok bablas di. Iki kare sitok iki. Anak ta mun? Tapi. Mun kae abang ning ngene. Kok mengke tesan. Kok tasik niki? Isik sitok. Nggih. Iki icul wae. Monggo monggo. Yo. Masjid besar. Gelok di? Iya. Gelok kiri. Hampir sampai di rumah teman saya nih, guys. Pak. Monggo. Ini rutin nih lah. Iya, apa itu ini udah? Dalam? Ya, apa ini udah? Ini udah. Oke, guys ya. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan selalu ngikutin channel Tobil Vlog ya. Ada kekurangannya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.